Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat bertemu kembali kita di dalam sesi tazkirah kita indahnya bahasa Al-Quran. Di mana kita pada sesi kita ini kita akan mempelajari Al-Quran itu sendiri melalui bahasa yang digunakan. Okay. Kenapa kita fokus kepada aspek bahasa? Kerana bahasa Al-Quran ini merupakan satu aspek yang membuktikan indahnya Al-Quran. Okay. Kerana bahasa ni, okay, kita melihat satu persatu perkataan yang digunakan, frasa yang digunakan, susunan ayat dan sebagainya. Bila kita memerhati perkara ini, kita dapatlah mencungkil beberapa mutiara yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita apa tahulah. Okey, kan Allah Subhanahu Wa Taala dah firman inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kita bisa mengerti, bisa memahami intipati Al-Quran itu sendiri melalui bahasanya. Okay, insyaAllah. Jadi pada episod ini, kita akan melihat kepada aspek pemilihan kata-kata itu sendiri. Okay, dan ini melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Suratul Kahfi. Ayat ke-97. Pendek je ayatnya. Jangan risau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud famasta'u an yadhharuhu, maka mereka tidak dapat memanjat tembok. وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقَبًا, dan mereka juga tidak dapat menembuk tembok itu. Baik, kita perhatikan terjemahan bagi ayat ini. Okay, mereka tidak dapat memanjat tembok. Okay, tak dapat memanjat tembok dan tidak dapat menembuk tembok. Okay, tidak dapat atau tidak mampu membuat dua perkara ini. Namun, perkataan yang digunakan dalam ayat ini, okay, berbeza untuk dua perkara ini. Untuk memanjat tembok, perkataan yang digunakan dalam bab tidak mampu adalah istau. Okay. Manakala untuk perbuatan menebuk tembok, okay, dalam bab tidak mampu itu, ia digunakan perkataan istata'u. Ada penambahan huruf ta. Jadi, makna dia kalau dari segi terjemahan, sama. Jadi, kenapa bahasa Arab ni lain? Jadi, ada tak perbezaan di antara kedua perkataan ini? Meskipun terjemahannya sama. Dan kenapa ada penambahan? Allah Subhanahu Wa Taala saja-saja ke nak tambah apa huruf kepada suatu perkataan itu? Okey. Maka jawapannya, sebelum itu kita mencungkil kaedah yang diletakkan oleh ulama bahasa Arab.
Okay, apa kaedah ini? Iaitu ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Yang bermaksud, apabila berlakunya penambahan kepada mabna, kepada suatu kalimah itu, okay, apabila berlakunya penambahan, kita tambah huruf lah apa, kepada suatu perkataan, maka ziyadatul makna, ia menambah makna dia, okay, ia mengubah makna dia. Okay, sebagai contoh, perkataan alima. Ya, alima membawa maksud tahu. Apabila saya menambah huruf hamzah atau alif sebelum perkataan alima, jadi a'lama. Okay, jadi a'lama maknanya berbeza dengan alima. Maksudnya memberitahu. Jadi itulah kaedah, sedikit penjelasan tentang kaedah yang diletakkan oleh ulama bahasa Arab. Iaitu apabila kamu tambah satu huruf kepada suatu perkataan, ia mengubah maknanya. Jadi kita boleh apply lah kaedah ini kepada ayat ini. Ista'u dengan istata'u. So ada penambahan huruf. So bila berlaku penambahan huruf, jadi ada perbezaan dari segi makna yang disampaikan, yang ingin disampaikan. Baik. Okay, jadi istau dengan istatau adalah perbezaan meskipun terjemahannya sama. Okay, jadi persoalannya, apakah perbezaan di antara istau dengan istatau di sini? Jadi untuk tahu jawapan ni, kita mengkajilah kisah di sebalik ayat ini. Okay, kisah di sebalik ayat ini ia menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Okay, dan Ya'juj dan Ma'juj ini asal-usul ceritanya, ia mereka berlaku binasa kepada suatu kaum. Okay, jadi muncullah suatu hamba Allah iaitu Dzulqarnain. Okay, jadi Dzulqarnain ini ia diberi apa, kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kaum ini agar Ya'juj dan Ma'juj tidak berlaku binasa kepada mereka. Jadi apa yang Dzulqarnain buat? Dzulqarnain dia membina tembok, okay, yang memisahkan di antara Ya'juj dan Ma'juj dan juga kaum pada tempat itu. Jadi bila terbinanya tembok, jadi Ya'juj dan Ma'juj tidaklah dapat berlaku binasa kepada kaum tersebut. Okey, namun Ya'juj dan Ma'juj ini ia merupakan suatu tanda kiamat yang besar. Okey, apabila mereka dapat mengeluar daripada tembok tersebut. Ini bermakna tiap hari, menurut suatu hadis, tiap hari Ya'juj dan Ma'juj akan cuba sedaya upaya untuk keluar daripada tembok tersebut. Keluar daripada tembok tersebut, okey. Dan apabila itu berlaku, itu tanda kiamat dah dekat. Okey, jadi yang ingin ditekankan di sini bahawa Ya'juj dan Ma'juj akan cuba untuk keluar daripada tembok tersebut. Okey. Dan apakah cara yang digunakan? Cara itu ada memanjat tembok dan juga menebuk tembok. Okey, jadi persoalan di sini, di antara dua cara ini, manakah cara yang lebih susah? Okey, kita nak panjat tembok tu lagi senang ke kita nak tebuk tembok tu lagi senang? Setentunya nak tebuk tembok lagi susah kan? Sebab perlukan bahan, perlukan equipment untuk tebuk tembok tersebut. Tenaga pun lebih banyak, jauh lebih banyak daripada kalau kita nak panjat tembok. Dan juga tambah lagi satu fakta, tembok ni, okay, tembok ni dengan izin Allah, tiap hari Ya'juj dan Ma'juj tebuk tembok tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan tembok itu pada
halnya yang asal tiap hari. Sebagai seperti contoh contoh hari Isnin ya, Juj Makjuj tebuk tembok. Dah 20 meter lah. Dah berjaya tebuk. Nanti hari Selasa dia kembali kepada hukum asal tembok tersebut. Jadi tak ada guna lah 20 meter yang dia tebuk tu. Dia kembali kepada hukum asal. Ini menunjukkan bahawa ala kulli hal, nak tebuk tembok tersebut jauh lebih susah daripada nak memanjat tembok tersebut. Ya, jadi bila kita dah memahami hal ini, maka ini ada kena mengenai dengan pemilihan kata istau dengan istata'u. Okey, kerana hal memanjat tembok itu lebih mudah daripada menebuk tembok. Kerana itulah ia digunakan pada ayat ini perkataan istau. Okey, jumlah huruf yang digunakan atau bilangan huruf yang digunakan dalam perkataan ini lebih kurang untuk menandakan perbuatan ini lebih mudah daripada perbuatan yang lagi satu, iaitu menebuk tembok. Menebuk tembok kan lagi susah. Maka ditambahlah huruf ta. Jadi bilangan huruf yang lebih itu menunjukkan perbuatan itu lebih susah. Jadi yang dapat kita simpulkan, dua-dua perkara, okey, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat, okey, buat. Itu pasal terjemahannya dalam bahasa Melayu sama. Tidak dapat, tidak mampu. Namun, kenapa Allah SWT menggunakan untuk memanjat tembok istau dan untuk menebuk tembok istata'u? Kerana konteks situasi tersebut. Kerana nak memanjat tembok itu lebih mudah daripada nak menebuk tembok. Kerana itu istau bilangan huruf lebih kurang daripada istata'u. Untuk menggambarkan situasi tersebut melalui bahasa Al-Quran. Masya Allah. Jadi begitu indahnya bahasa Al-Quran. Pemilihan kata-kata itu sangat padat. Okey, tidak sia-sia atau tidak sia-sia Allah SWT tambah atau buang huruf kepada suatu perkataan. Mesti ada makna di sebalik perbuatan tersebut. Okey, semoga kita bermanfaat daripada sesi ini, insya-Allah. Dan semoga kita mengambil masa dan menggadaikan tenaga kita sedikit untuk memahami Al-Quran itu sendiri melalui bahasa ini, insya-Allah. Jumpa kita lagi dalam sesi-sesi yang lain tiap minggu hari Selasa 1:30 petang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.